Bagaimana sampai begini? Bagaimana saya bisa sampai begini? Allahu Akbar. Kapten Rubes, untuk perjalanan besok ke Semarang, pengawal jangan terlalu jauh dari kereta. Siap, Mayor. Assalamualaikum. Saudara, memang inilah perang kita. Lewat sini, Tuan. Semoga makanan kami cocok dengan lidah Anda, Tuan. Sebentar lagi kita sampai, Gusti. Tuan, keluarga dan pengikut setia Anda akan datang besok. Terima kasih. Besok, Raden Ayu Retno Ningsih yang akan mendampingi Tuan. Kami juga telah mengusahakan penasihat agama Anda untuk bergabung. Tapi berita yang baru kami terima, Haji Ngiso dan Haji Badarudin akan bergabung dengan Anda, Tuan. Mereka adalah orang-orang yang seharusnya paling setia pada saya, yang nasihatnya dengan nasihat para ulama selalu saya terima dan ikuti. Karena apalah yang saya ketahui tentang kitab suci kecuali apa yang mereka ajarkan dan ceritakan kepada saya. Dan dengan demikian, mereka adalah orang-orang yang selalu saya andalkan. Namun mereka adalah orang-orang yang sekarang telah meninggalkan saya. Kanjeng Gusti harus rajin minum jamu. Makin pahit, dijamin makin cepat sembuh. Nyamuk-nyamuk, minggat. Lu? Mas Mira Bendoroku,
bagaimana Kang Roko? Wis. Niat dalam mendampingimu Kang Roko. Ora usah khawatir, Tuan. Ada perlu apa lagi kalian? Bisakah Tuan menceritakan penyebab segala kekacauan ini? Oh, mengapa Anda menanyakan pada saya tentang hal itu? Carilah jawaban Anda dari Jogja. Di sana semua orang tahu segalanya. Tanah saya di Tegal Rejo berbentuk persegi panjang, di mana kuburan leluhur saya berada. Tidak lama sebelum saya pergi, orang-orang ingin membangun sebuah jalan lurus menembus tanah saya. Walaupun baik di kanan dan kiri tanah tersebut sudah ada jalan yang mencukupi. Tanpa berembuk dulu dengan saya, patok-patok dipasang untuk menandakan jalan baru ini. Lalu, sewaktu saya diberitahu tentang kejadian ini, saya perintahkan patok-patok tersebut supaya dicabut. Tetapi pada hari-hari berikutnya, patok-patok baru sudah terpasang kembali. Yang sekali lagi saya perintahkan untuk disingkirkan. Saya menyangkal kalau saya sudah sejak lama mengumpulkan massa dengan tujuan berperang. Sebab pelarian saya terjadi dengan sangat tergesa-gesa dan begitu tiba-tiba. Sehingga saya harus meninggalkan 3.000 gulden dalam bentuk uang siap pakai, persediaan beras, dan berbagai barang lainnya. Saya pergi ke Selarong. Saya tidak memberi perintah kepada siapapun. Apa yang kemudian terjadi itu semua diatur oleh para laskar yang datang menyusul saya satu persatu. Bagaimana keadaan Anda, Tuan? Di sinilah aku berada. Dengan segala sembah sujud kepada ibu, saya menyampaikan kepadamu bahwa nasib baik telah menyertai dalam seluruh perjalanan saya, tidak beda dengan di Magelang. Adapun alasan mengapa saya memberitahukan hal ini adalah agar ibu tidak sampai cemas memikirkan saya, karena saya merasa sangat puas. Dan saya mempercayakan semua cucu-cucu ibu ke tangan ibu. Terlebih lagi, saya sendiri merasa betapa besar kesalahan saya terhadap ibu lahir batin. Semoga ibu mengampuni saya. Demikian juga halnya terhadap yang mulia, ayahanda saya. Banyak kesalahan saya. Apa kabar, Tuan? Tuan Big, disinilah saya berada. Kalau kalian, apa kabar? Dalam, Tuan. Saya tidak kurang suatu apapun. Begitu juga yang lainnya, tapi... Tuan. Kentang yang Tuan dan rombongan harus makan setiap hari, bukan kentang Walondo,
tapi kentang sabreng. Kalian pergilah ke pasar. Belilah jamu dan sirih. Tuan Big pasti mengizinkan kalian. Ya, silakan. Pareng Duan. Kanjeng Pangeran, selain penghakim di sini dan pejabat urusan kota, saya juga seorang seniman. Sejak magang di Amsterdam, saya belasan tahun menjadi pelukis porselen. Saya terlatih mengerjakan gambar dengan cepat. Apakah Tuan sudi saya buatkan sketsa wajah? Tuan Big, dengan senang hati. Tapi perasaan saya kurang sehat sama sekali. Begitu lesu dan badan saya diserang malaria tropis. Sejak berbulan-bulan saya harus lari dengan punokawan kulo, Banteng Wareng dan Roto di Wonobagelen. Apakah tidak akan kelihatan jelek kalau saya sampai digambar dalam keadaan sekarang? Nei, Kanjeng Pangeran, saya merasa tidak ada masalah. Malah akan menambah maknanya. Sumonggo Kanjeng Pangeran berdandan dulu. Wis, rogo mas, tambah gagal lo. Tuan, percayakan pada kami. Semuanya sudah diatur. Tuan tenang saja di sini. Kapten Rook, bagaimana nasib saya? Apakah permohonan untuk ke Tanah Suci dikabulkan oleh Yang Mulia Raja Belanda? Kami masih menunggu keputusan Gubernur Jenderal Van den Bosch. Kesehatannya membuat beliau tidak bisa menemui Anda. Bos. Demi kedamaian Pulau Jawa, tempat yang paling cocok buat Anda adalah di luar Pulau Jawa. Pemerintah Belanda telah menjanjikan saya di Manado kebun dan paman, kereta kuda, dan kebebasan pribadi yang tidak dibatasi. Mungkin saja para pejabat yang berunding dengan saya di Batavia tidak sepenuhnya terus terang. Mereka rupanya menyemangati saya dengan mengatakan bahwa pengasingan di Manado adalah semacam tempat peristirahatan, sementara menanti izin dari Raja Belanda supaya saya bisa menunaikan ibadah haji ke Mekah. Sebuah perjalanan yang sangat saya dambakan. Kepergian dari Batavia menandai berakhirnya 3 tsunami besar dalam hidup saya. Tsunami pertama terjadi pada awal 1793. Ketika sebagai seorang anak kecil, saya dibawa dari keputren Keraton Jogja untuk dibesarkan di Tegalrejo oleh nenek buyut saya yang kuat dan tegas. Tsunami kedua terjadi pada Rabu, 20 Juli 1825, ketika Belanda menyerbu dan membakar habis kediaman saya, Tegalrejo. Selama 5 tahun saya terpaksa bertindak sebagai seorang ratu adil dan panglima perang sambil dengan semua penderitaan perang. Tsunami yang terakhir terjadi di Magelang, ketika saya dikhianati dan ditangkap lalu dibuang ke pengasingan. Masing-masing tsunami adalah momentum yang tidak memiliki jalan kembali. Umur saya menjelang 44 tahun. Saya akan pergi ke pengasingan dengan
api yang tak akan pernah padam. Thank you.